Pokoknya itu nggak mau tahu, buang sekarang. Oh gitu mainnya. Ya udah toh, kita pergi aja. Om, belum jadi toh. Tapi ini tuh satu-satunya jalan, Bu. Biar kita punya pelanggan. Baru kita rame, kita punya pemasukan. Buat sekolahin anak. Buat bayar kontrakan juga. Namanya kan kepala keluarga. Buka warung itu kan mesti kepinginnya dalam rangka mencukupi kebutuhan supaya anak-anak